Awal Ramadan, harga bawang putih di pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga melonjak. Kenaikan harga bawang putih tersebut karena meningkatnya permintaan, sedangkan stok tidak ada penambahan. Awal Ramadan, harga bawang putih di pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga melonjak. Seperti di pasar Segamas, harga bawang putih jenis cutting melonjak tajam. Sebelumnya Rp50.000, kini Rp60.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih jenis apel sebelumnya Rp40.000, sekarang Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang putih karena meningkatnya permintaan, namun stoknya tidak ada. Saat ini lagi naik, Pak. Untuk cutting berapa, Bu? Sekarang udah 60. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 50. Terus untuk apel? Bawang apel dulunya 40, 35, sekarang nyampe 50 ribu. Itu penyebabnya apa, Bu? Penyebabnya ya stok barang udah berkurang, nggak ada, malah kosong. Sementara akibat adanya kenaikan harga bawang putih, sejumlah pembeli memilih membeli bawang putih secara eceran. Dari Purbalingga, Tarnowo Satelit TV mewartakan.